Hadir All New Honda HR-V 2023 resmi diperkenalkan di Amerika Serikat, lebih sporty. Honda HR-V 2023 di AS punya sosok lebih sporty. Dimensinya lebih besar dan lebih panjang dibandingkan generasi HR-V sebelumnya. Bakal dapat mesin lebih responsif dan suspensi independen baru di bagian belakang. Secara resmi Honda USA memperkenalkan sosok Honda HR-V 2023 atau generasi kedua SUV kompak unggulan Honda tersebut di Amerika Serikat AS. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, sosok Honda HR-V di AS ini memang berbeda dengan generasi terkini Honda HR-V 2022 yang beredar di benua Asia dan Eropa. Soal desain memang akan kembali pada selera setiap orang yang melihatnya, tapi pihak Honda di Amerika Serikat mengklaim jika Honda HR-V 2023 untuk pasar AS ini dirancang lebih sporty sesuai dengan selera konsumen negeri Paman Sam. Jika dilihat dari tampilannya, HR-V ala AS ini memiliki garis desain lebih membulat, tampak berotot dibandingkan HR-V 2022 di Asia. Grill trapesiumnya tampak tegas tanpa sentuhan krom, kap mesin yang lebih panjang dan kedua lampunya tak saling terkoneksi dengan grill, membuatnya tampak lebih tinggi. Dari dimensinya, SUV kompak yang mengambil basis Honda Civic generasi ke-11 ini lebih besar dari generasi pendahulunya, dengan wheelbase yang juga lebih panjang dan jarak pijak yang juga lebih lebar. Honda HR-V 2023 AS dapatkan mesin turbo. Pihak Honda juga menyatakan bahwa mobil ini memiliki dimensi yang tepat sebagai mobil yang dapat diajak berpetualang di saat akhir pekan, tapi sekaligus lincah di tengah kepadatan perkotaan. Honda menjanjikan mobil yang akan diluncurkan pada musim panas tahun ini akan mendapatkan mesin yang lebih responsif serta suspensi independen baru di bagian belakang yang membuatnya lebih fun to drive. Untuk jantung pacunya, bisa saja Honda HR-V 2023 ini mendapatkan mesin serupa dengan Honda Civic V yang menjadi basisnya.
Pilihannya adalah mesin 2.0 liter IVTEC yang menghasilkan tenaga 158 PS dan torsi 187 Nm. Atau sebagaimana HR-V 2022 di Indonesia, mesin 1.5 liter dengan turbocharger VTEC yang mampu menghasilkan tenaga 180 PS dan torsi 240 Nm. Sebagaimana HR-V yang dipasarkan di Thailand dan di benua Eropa, teknologi hibrid Honda e-HEV bisa saja dipasangkan pada HR-V 2023 ini. Yang menarik, ternyata Honda juga punya rencana memasarkan model ini di pasar Eropa namun tanpa menggunakan nama HR-V. Karena saat ini di Eropa sudah beredar Honda HR-V yang serupa dengan yang dijual di Indonesia. Kita tunggu info selanjutnya tentang mobil ini, kapan masuk Indonesia, dan dengan nama apa. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.